Assalamualaikum guys, kumaha dabangna, karabarna, sarehat. Yuk, ane ajakin kalian ke tempat maulidan nih. Di daerah kampung ane alias masih satu desa kita. Ini perjalanan kita guys, itu anak kecil dong. Wow, yang pada mau ngeriung. Nah, ini situasi di dalam masjid ini di kampung Kadu Jeruk, Desa Kuranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang. Nah, guys, nah udah dibagiin berkat kita nih. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 3 tapi plus baskom. Tergantung rezeki. Nah, ini aneh lagi ngontrol bocah-bocah yang mau pada perform kori nanti malam. Ini lagi pada latihan nih, guys. Ada yang lagi makan bakso, ikan, ada yang lagi latihan kori. Itu Pardan yang mau pentas nih sama Imron nanti malam. Pokoknya videonya tonton terus ya guys, video kali ini tentang maulidan terus, karena satu bulan full kita akan ngerayain maulidan di desa-desa masing-masing. Nanti kita dapat undangan, kita ngariung. Nah, ini Omang Husni lagi makan bakso ikan. Iip lagi narik nih, sengaja nggak aneh tampilin takut kena copyright guys. Nanti video lengkapnya ada di part 2 ya. Ini kita unboxing maulidan aja. Ini berkat maulid nih tadi nih di kampung Keramat dan di kampung Kadu Jeruk. Mang Iip bangga dapat banyak, dapat berkatnya banyak Mang Iip. Mang Kopet juga ngelamun aja, kebanyakan makan kan, kekenyangan. Ini dia video unboxing berkatnya guys nih. Dapat 18 besek aneh sama bocah. Isinya guys biasa ikan matang semua guys kali ini. Biasanya kita dapat mentahan, ini matang semua, lagi pada rajin kayaknya masak. Ini kita lagi cah-cahan nih buat acara besok ngeriung di mana lagi. Nah, ini situasi waktu malamnya guys. Habis pada ngeriung nih berkatnya. Nah, ada ikan, ada telur, ada perkedel, ada bihun. Ini dapat baskom kita guys. Nah. Ini kita mau satuin karena banyak banget nasi berkat ikan gitu, nasi dan nasi. Itu dibantuin sama Imron, Dadan buat numpahin. Nah, dapat berapa? 18 besek gitu guys. No, nasi udah sepanci tuh, udah sebaskom nasi aja. Pokoknya kalau datang bulan maulid, santri itu merdeka alias berkah. Semoga jadi ladang pahala di yaumil akhir nanti buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ngadirin acara dan yang punya hajat. Semoga kita dapat syafaat dari maulid ini. Semoga kita dapat pertolongan, dapat syafaat dari nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya guys. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.